Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkin Privat. Ya, kita akan lanjut ya. Ini adalah yang part ketiga. Kita akan bahas ya untuk asesmen tengah semester ya kelas 11, kelas 10B. Langsung saja ya kita masuk ke soal nomor 11, daerah penyelesaian dari sistem. Saya tulis di sini aja ya, Dek. 2x plus 3y lebih besar sama dengan 9. Kita akan buat terlebih dahulu untuk titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y nya. Pada saat x nya 0, maka y nya 9 dibagi 3 ya, yaitu 3, jadinya 0,3. Lalu pada saat y nya 0, maka x nya 9 dibagi 2, itu adalah 9 per 2 ya, maka nanti 9 per 2,0. Ya, 0,3. Ini 0,3 ya, 0,3, 0,3, dan 9 per 2 ini ya, sekitar 4,5 ya, daerah sini ya, ini betul ya, ini betul, ini 3, nah ini 6 nih. Oke ya, ini kan 0,3 sama 6,0, salah, kita mintanya sedang 9 per 2,0. Ini 0,3 betul, ini 6,0 salah, ini salah juga ya. Oke, lanjut, kita masuk ke perjaksamaan yang kedua. 2y dikurangi x lebih besar sama dengan 6. Kita cari lagi ya titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y nya. Pada saat x nya 0, maka y nya 6 dibagi 2, yaitu 3, maka 0,3. Pada saat y nya 0, maka x nya tuh negatif 6 ya, negatif 6,0, 0,3, dan min 6,0. 0,3 itu ini ya, tetap ya, min 6,0 itu ini, min 6,0 itu ini, min 6,0 ini, berarti tiga-tiganya betul ya. Dan yang terakhir itu adalah 2x min y kurang dari sama dengan 6. Ini kita buat titik potong ya terhadap sumbu x dan sumbu y. Pada saat x nya 0, maka y nya itu min 6, 0, min 6. Pada saat y nya 0, maka x nya 6 dibagi 2, yaitu 3, 3,0, 0, min 6, itu ke bawah ya. Iya, kemungkinan ini ya gambarnya ya, jadi cuman ini kan gambar ke sumbu y nya, titik potong terhadap sumbu y nya itu terpotong. Maka untuk poin C, D, dan E, untuk garis-garisnya itu memenuhi ya. Sekarang tinggal kita uji coba titik 0,0. Saya uji coba titik 0,0 ya, saya akan substitusikan ke masing-masing pertidaksamaan. 0 ditambah 0, yaitu 0, apakah lebih besar dari 9? Ya, pada saat ini 0 lebih besar dari 9 itu adalah pernyataan yang salah. Maka 0,0 itu adalah sampahnya ya. 0,0 itu sampahnya ya, kita buat sampahnya. Ini ke sana. Betul ya, ini sampahnya. Betul. Selanjutnya kita uji coba untuk pertidaksamaan yang kedua, 0 apakah lebih besar dari 6? Ini juga salah ya. Ya, oke. Karena 0 itu kan nggak lebih besar dari 6. Karena salah, maka 0,0 juga sampahnya. 0,3 sama min 6,0 itu garisnya ini. Maka ini adalah sampahnya. 0,0 adalah sampah. Kalau sampah itu ya kena sampah ya. HP itu yang bersih. Nah, ini sampahnya. Lah, berarti poin D salah. Karena HP-nya tuh di sini nih. Ini poin D, kalian bisa lihat di buku aslinya ya. Ini DHP-nya di sini, DHP-nya kena sampah, itu nggak boleh. Ya, kita lihat ya sini ya, 0,0 adalah sampahnya, kita arsir, ini juga salah. Kenapa salah? Karena DHP-nya terkena sampah. DHP itu wajib bersih. Ya, maka jawaban yang tepat itu adalah poin C. Kita akan lanjutkan ya untuk ini ya. Kita akan substitusikan uji titik 0,0, apakah 0 kurang dari 6, ya ini kan 0 tambah 0 kurang dari 6, itu betul ya, karena itu artinya 0,0 adalah bukan sampahnya, maka sampahnya menjauhi 0,0. Ini 0,0 di sini, garisnya ini menjauhi 0,0 itu kayak gini ya, maka nanti DHP-nya adalah yang bersih, yaitu yang ini ya, adik bisa lihat bukunya. Betul, DHP-nya itu yang sini. Jawabannya adalah poin C. Kita lanjut ya ke soal nomor 12.
Nomor 12 saya akan jelaskan lagi ya, DHP-nya tuh yang ini. Nah, ini daerah yang bersih di sini. Yang saya arsir kuning ini adalah DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Saya tulis ya, ini adalah DHP-nya. Yang ditanya adalah pertidaksamaan untuk gambar tersebut. Oke, kita akan buat ya, Dek ya. Di sini garisnya melalui 3 dan melalui 2. Nanti sumbu Y sebagai X, sumbu X sebagai Y. Maka nanti jadinya 3X ditambah 2Y. Lalu 3 kalikan 2 berapa? 3 kalikan 2 itu adalah 6. Baru kita uji titik ya. Nah, ternyata sampahnya ke sana. Artinya 0,0 itu sebagai sampah. Kita uji titik 0,0, 0 terhadap 6, biar salah itu gimana? Biar salah, maka seperti ini. 0 lebih besar dari 6 itu kan salah, maka artinya 0 sebagai sampahnya. Ya, oke ya. Selanjutnya, kita akan menggunakan garis yang mana, Dek? Garis ini ya, Dek. Ini garis yang ke 1, saya anggap ke 1, ini adalah garis yang kedua. Ini garis ke 1. Persamaan untuk garis yang kedua. Pada saat garis kedua ini, garisnya melalui apa? Melalui 6,0 ya. Persamaan tersebut melalui 0,6,0 dan berapa? 9,3. Melalui 9,3 ya. Kita akan buat ya rumusnya ya. Maka Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Anggap ini adalah X1, Y1, maka ini X2, Y2. Maka nanti Y min Y1-nya adalah 0 dibagi 3 min 0 sama dengan X min X1-nya adalah 6 dibagi dengan X2 min X1, 9 dikurangi 6. 9 dikurangi 6 itu adalah 3 ya. 3 kalikan Y maka jadi 3Y. 3 kalikan X maka jadi 3X. 3 kalikan min 6 itu min 18. Paham ya? Kita akan pindahkan ruas ya. Kita pindahkan ruas ini ke sini saja ya. Ke sana ya. Jadinya 3X dikurangi 3Y. Ini pindah ke kiri maka sama dengan 18. Atau kita buat kayak gini ya, 3X min 3Y sama dengan 18. Tinggal kita bagi semuanya dengan 3, maka nanti X min Y sama dengan 18 bagi 3 itu 6. Nah, ini adalah persamaannya. Lalu kita membuat pertidaksamaannya. Maka nanti X min Y titik-titik 6. Kita isi dengan apa? Lebih besar atau lebih kecil, kita uji titik 0,0. Nah, pada saat kita uji titik 0,0 berarti sampahnya ke sana kan ya, Dek. Artinya tuh sampahnya menjauhi 0,0, sampahnya ke sana. Karena sampahnya menjauhi 0,0, maka artinya 0 itu sebagai DHP-nya. Karena sampahnya tidak mengenai 0,0. Berarti pada saat kita memasukkan angka 0,0 harus pernyataan yang benar. Agar 0,0 itu tidak sebagai sampah. Agar benar bagaimana? Ya kayak gini kan, 0 kurang dari sama dengan 6. Inilah pertidaksamaan yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke pertidaksamaan yang ketiga. Atau saya eliminasi dulu ya, Dek ya. 3x plus 2y mana? 3x plus 2y lebih besar sama dengan 6 ya. Ini betul. Saya akan arsir kuning ya. Ini betul. Ini juga betul. Ini salah. 3x plus 2y. Ini juga betul ya. Oke ya. Selanjutnya x min y kurang dari 6. Yang ini deh. X min y kurang dari 6. Ini salah. Nah, ini betul. Ya udah ya. Oke ya. Jawabannya sebenarnya langsung ketemu nih. Jawabannya D. Paham ya? Adik tinggal lihat yang di sini. Ini berarti untuk persamaan ketiga, garisnya melalui 0,0 dan melalui 1,3. Ini titik ini itu 1,3. Melalui 1,3. Sama seperti tadi ya, Y min Y1 dibagi Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, Y min Y1-nya adalah 0 dibagi Y2-nya 3, 3 kurangi 0. X min X1-nya adalah 0 kita bagi dengan X2-nya 1.
Ya, maka kita pindahkan ruas y sama dengan 3x. Oke ya. Nah, sekarang karena garis tersebut melalui 0,0, maka adik bisa menggunakan uji titik yang lain, jangan pakai 0,0. Misalkan saya menggunakan uji titik 1,0. Di sini kan DHP-nya ke sini ya, maka sampahnya ke sana. Artinya 1,0 itu tidak terkena sampah, maka pada saat kita substitusikan 1,0 harus pernyataan yang benar. Kita masukkan ya, y-nya 0, x-nya 1. Nah, oke, ini sudah masuk ke pertidaksamaan. Ya, biar benar bagaimana? Karena 1,0 kan ada di HP ya, nggak kena sampah, berarti harus pernyataan yang benar, maka seperti ini. 0 kurang dari 3 adalah sebuah pernyataan yang benar. Maka nanti y kurang dari sama dengan 3x. Betul ya? Jawabannya adalah D. Lanjut kita masuk ke soal nomor 13. Luas daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x lebih besar sama dengan min 2. Selanjutnya min 3x plus 5y lebih besar sama dengan 6. Saya akan buat titik potong dulu ya. X-nya 0 maka y-nya 6/5. Pada saat y-nya 0 maka 6 dibagi min 3 itu min 2. Di sini ada 0,6/5 dan min 2,0. Selanjutnya ada 3x plus 5y kurang dari sama dengan 24. Kita akan buat titik potong kembali. Sini xy 0,0. X-nya 0 24/5 ya ini ya. Selanjutnya pada saat y-nya 0, 24 dibagi 3 adalah 8. Maka nanti 0,24/5 dan 8,0. Ya, maka nanti y yang paling besar tuh ini ya, 24/5 ya. Sedangkan x paling kiri negatif 2, paling kanan 8. Oke, kita akan buat ya garisnya ya. Ya, kita akan coba di sini. Ya, oke. 1 2 3 4 5 ya. 1 2 3 4 5. 1 2. Ini negatif 1, negatif 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sumbu y ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat di sini x sama dengan min 2 ya. Inilah x min 2. Oke. Mintanya x lebih besar dari min 2, maka artinya sampahnya ke kiri. Mintanya kan ke kanan ya, kalau lebih besar ini sampahnya. Nanti DHP-nya yang bersih ya, kalau untuk saya ya. 0,6/5. 6 dibagi dengan 5 itu 1,2 sekitar di sini ya deh. Nah, dan min 2,0 inilah min 2,0. Saya akan buat garisnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya, selanjutnya 0,24/5. 4,8 ya kalau 24/5 ya ini. 4,8 di sinilah ya. Saya pakai merah dulu. Ini di sini. Selanjutnya 8,0 itu di sini. Ya, saya akan garis kembali. Sorry. Tinggal nanti adik luruskan saja ya, Dik ya. Ini kurang lebihnya garisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, tinggal kita uji titik ya, Dik. Saya akan menggunakan uji titik 0,0. 0 apakah lebih besar dari 6? Salah ya. Harusnya kan lebih kecil. Karena salah, maka 0,0 sebagai sampahnya. Tadi ini mana? Ini ya, Dek. Untuk pertidaksamaan ini tuh garisnya ini. Karena 0,0 salah, maka 0,0 adalah sampahnya. Selanjutnya, kita buat di sini 0,24/5 tuh di sini ya. 8,0 kan di sini. Saya akan uji titik 0,0, apakah 0 kurang dari 24 itu betul. Karena betul, maka 0,0 adalah DHP-nya, maka sampahnya menjauhi 0,0, sampahnya ke sana, menjauhi. Manakah yang bersih, Dek? Yang bersih itu sini ya, tidak ada yang terkena sampah,
maka inilah daerah himpunan penyelesaiannya. Kita akan mencari luasnya, ini sebuah segitiga ya. Ya, di mana nanti alasnya itu adalah ini angka berapa tadi? -2 ya. Ini -2 ya. Ini angka -2. Kita akan mencari tingginya di sini ya. Kita akan mencari titik potong di sini. Ya, kita substitusikan ya pada saat x-nya adalah -2 ke persamaan ini. Kita buat persamaan terlebih dahulu ya, yaitu ini persamaannya 3x plus 5y sama dengan 24. Saya substitusikan pada saat x-nya -2, maka nanti 3 dikalikan -2 ditambah 5y sama dengan 24. Maka nanti 5y sama dengan 24. 3 kalikan -2 itu kan -6 ya dek, pindah ruas menjadi +6. Maka nanti y sama dengan 30 dibagi 5, y-nya 6. Paham ya? Maka nantinya artinya -2,6. Di sini itu berarti 6 ya. Maka nanti kita peroleh alasnya itu adalah 6. Nah, tinggal kita mencari tinggi ya. Tinggi itu yang mana, Dek? Ini tingginya, Dek. Nah, kita akan mencari ya titik potongnya. Ini karena saya gambarnya tidak menggunakan streaming blocks ya. Nanti kita akan menggunakan maka saya akan menggunakan titik potong terhadap garis ini yang mana? Ini ya, -3x plus 5y sama dengan 6 dan garis ini. Saya akan gunakan eliminasi substitusi ya, taruh di sini -3x plus 5y sama dengan 6 dan garis yang selanjutnya itu 3x ditambah 5y sama dengan 24. Ya, agar y-nya hilang saya kurangi, maka ini kan hilang -3 -3, maka jadi -6x. 6 dikurangi 24 itu adalah negatif 18. Maka nanti nilai x-nya adalah negatif 18 dibagi negatif 6 itu 3. Nah, ini saya salah kan, harusnya sih titik potongnya tuh sini 3 ya, Dek ya. Jadi 3-nya tuh di sini. Oke. Maka di sini ke sini 3 ya. Ini harusnya 3. 3 ditambah 2, maka tingginya itu adalah 5. Ya, ini ke sini tuh jaraknya 5. Oke, kita bisa mencari luasnya. Rumus luas segitiga itu setengah dikalikan alas dikalikan tinggi. Setengah, alasnya itu adalah 6, tingginya itu adalah 5 ya. Maka nanti setengah 6 dikalikan 5 adalah 30. Jawabannya 15 satuan luas. Oke. Kalian gunakan streaming ya agar lebih bagus. Kita masuk ke soal nomor 14. Diketahui A -1,1,2 dan X Y adalah penyelesaian dari sistem tersebut ya. Ini ada 1 2 3 4 ya, ada 5 pertidaksamaan. Jika X itu adalah elemen A, X-nya tuh harus ada di sini. Y juga elemen A, Y juga harus angka-angkanya tuh ini. X tidak boleh sama dengan Y, maka nilai X plus Y adalah begitu ya. Oke, kita boleh pakai uji coba titik langsung ke sini atau bisa menggunakan gambar. Kita mau uji coba aja, saya buat di sini ya. X-nya itu kalau nggak -1, 1 ya 2. Kita akan uji coba ya untuk X-nya -1, 1 atau 2 ke pertidaksamaan ya. Pertidaksamaan yang pertama yaitu X min Y plus 2 lebih besar sama dengan 0. Pertidaksamaan yang kedua itu adalah 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 18. Pertidaksamaan yang ketiga itu adalah X lebih besar sama dengan 0. Pertidaksamaan yang keempat itu adalah ini ya, Y lebih besar sama dengan 0 tetapi kurang dari sama dengan 3. Nah, pada pertidaksamaan yang ketiga, mintanya X lebih besar sama dengan 0, maka X itu tidak mungkin negatif 1. Ya, maka X-nya itu kalau nggak 1, ya 2. Kita akan cek satu-satu ya pada saat X-nya 1 dan Y-nya 2. Kita akan substitusikan 1 dikurangi 2, itu kan negatif 1. Negatif 1 ditambah 2, apakah lebih besar dari 0? Ini kan hilang ya. Betul ya, 1 lebih besar dari 0, maka ini memenuhi
Selanjutnya, ini sama ya, pada saat x-nya 1 dan y-nya 2. 2 dikalikan 1 ditambah 3 kalikan 2. Apakah kurang dari sama dengan 18? Ini berarti 6 ditambah 2, 8 ya. 8 itu kurang dari sama dengan 18. Maka ini juga memenuhi. Selanjutnya, kita akan uji coba x-nya 1, y-nya 2. Oh, ini y-nya ya. Apakah 2 lebih besar sama dengan 0, tetapi kurang dari sama dengan 3? Betul ya, Dek? Iya. Maka kita peroleh nilai x-nya adalah 1, y-nya 2, ya. Yang ditanya adalah x plus y. Maka tinggal 1 ditambah 2, 2, Dek, sama dengan 3. Ya. Jawaban yang tepat adalah poin A. Sebenarnya Adik, kalau misalkan ya, saya akan tambahkan di sini. Misalkan Mbak, saya x-nya 2, y-nya 1. Ini juga sama saja nih. Coba kita cek ya, x-nya 2. 2 ditambah 2 itu kan 4 ya. 4 dikurangnya 1, 3. 3 lebih besar sama dengan 0. Memenuhi ya, Dek ya. Sekarang saya akan coba ya, untuk di sini juga saya akan gunakan terbalik ya. X-nya itu 2, y-nya itu adalah 1. Oke. 2 kalikan 2 4, 4 ditambah 3 kan 7. 7 kurang dari 18. Betul juga ya, Dek ya. Nah, untuk yang di sini juga sama aja tuh. 2 dan 1 itu kan lebih besar dari 0 tetapi kurang dari 3. Jadi kalau pada saat x-nya 2 dan y-nya 1 ini juga benar. Nah, tapi yang ditanyakan x plus y, mau dibolak-balik tetap aja ya, sama aja jawabannya adalah 3. Oke ya, paham ya? Kita masuk ke soal nomor 15. Sebuah pabrik memproduksi X unit truk model A dan unit Y unit model truk B. Setiap truk model A memerlukan waktu 2 jam pengecatan dan 3 jam finishing. Setiap truk model B memerlukan, ya, saya buat di sini ya, untuk model truk A dan truk B. Truk A saya anggap X, model truk B itu adalah Y. Di sini kita memerlukan ada jam untuk pengecatan. Pengecatan dan waktu yang dibutuhkan untuk finishing. Ya. Untuk truk A memerlukan 2 jam untuk pengecatan dan 3 jam untuk finishing. Sedangkan model B memerlukan 3 jam untuk pengecatan dan 4 jam untuk finishing. 2 pekerja pengecatan dan 4 pekerja finishing dipekerjakan di pabrik tersebut. Setiap pekerja bekerja selama 42 jam per minggu. Model matematikanya adalah ini ya, Dek. Ya. Maka kita tinggal 42 saya kalikan 2 ya, karena setiap pekerja itu 42 jam. Nah, ini ada 2 pekerja untuk mengecat. Ya, jadi sini untuk pengecatan jumlahnya adalah 42 kalikan 2 ya, 84. Sedangkan untuk finishing itu ada 4 pekerja. Setiap pekerja 42 jam, maka tinggal kalikan saja 42 dikalikan 4 itu berapa, Dek? 16 ya, 168 jam. Ya, tinggal kita buat pertidaksamaannya. Maka nanti pertidaksamaan yang pertama adalah 2x ditambah dengan 3y itu tidak boleh melebihi 84 jam, ya. Untuk pertidaksamaan yang kedua, maka nanti 3x ditambah dengan 4y tidak boleh melebihi 168. Ini makin yang pertidaksamaan yang ketiga itu adalah x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0, ya, karena ini produknya. Ya, oke. 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 84. 2x tambah 3y ini 3x salah ya. 2x tambah 3y kurang dari 84, ini betul. Ini juga betul. Selanjutnya 3x plus 4y, 3x plus 4y kurang dari 168. Nah, ini ya, Dek ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin D. Ya, kita bahas 15 soal terlebih dahulu ya. Kita akan lanjut di part ke-4 untuk nomor 16 sampai dengan 20.